Kenapa? Imigran. Data diri dulu. Namanya siapa? John. Hah? John. Siapa? John. John. Alamatnya di mana? Jalan Rengas Dengklok. Ya. Usia? Sekian. Ulang, jadi nggak usah mikir, Pak. Ulang ya? Oke. Okay. Nama John. Rengas, usia berapa? 25. Pekerjaan? Masih belajar. Buang. Keluhannya apa? Napas. Ya. Terus sama... Apa? Nafasnya kenapa? Nafas doang, saya juga nafas, bukan keluhan. Yang dikasih tahu keluhan, jangan... kegiatan, jangan... Nafas jarang gitu, keluar masuk. Nafas jarang? Gara-gara kesedek sini. Kesedek? Nafasnya jarang? Berapa kali sehari? Nggak ngitungin, sirkulasinya, Pak. Ya jarang yang penting, nafasnya susah. Karena ada angin ngumpul nih, di tenggorokan. Angin ngumpul? Oh. Ngapain angin ngumpul di tenggorokan Anda? Makanya kayak meeting sini tengah. Jadi mau keluar mau ke dalam. Oh, jadi nahan. Iya. Terus apalagi keluhannya? Kaki sering gerah. Kaki sering gerah? Iya. Kenapa emang? Penyebabnya apa gerah? Ketutupan kaos kaki. Saya pakai kaos kayak gini nggak gerah walaupun ketutupan kaos. Ya, kaki Anda sering gerah gara-gara pakai kaos kaki. Sama kuping sering bunyi peng di sini. Oh, kuping. Kalau kiri banyak yang ngomongin ya. Jadi keluhan Anda angin ngumpul, ya. Kaki gerah. Sering gerah, sama telinga berdengung. Ini sebenarnya nggak ada hubungannya penyakit Anda satu sama lain ya? Kompilasi tapi, Pak. Komplikasi, bukan kompilasi. Gabung, kan? Kita lihat dari gambar ini dulu. Ini agak mirip sama Anda. Coba ngadep samping. Coba ngadep sana. Ngadep sana. Ngadep sana. Agak mirip loh, Anda. Cuma tinggal dibolongin giginya orang ini. Kalau dilihat gimana tuh? Ada keluhan lain nggak yang paling menonjol? Ada satu, karena ini yang beneran. Ya. Gigi sering nyut-nyutan sebelah sini. Kita cek giginya dulu ya. Kok pakai gitu, Pak? Ini biar Anda tetap mangap. Coba, mangap. Terus diganti dulu. Kedongkrak, Pak. Mangap dulu. Mangap. Jangan diisep ininya. Jangan diisep. Nah, saya harus ganjil ini. Hah, susah amat. Nah, saya taruh di pas di bolongannya ini ya. Kegedean, Pak. Kenapa? Enggak, nanti dulu. Enggak apa-apa ini. Tapi keluhan utamanya Anda pusing. 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 Nggak tahu kenapa ini. Jadi ini agak susah, Anda sering pusing-pusing. Benar banget, Pak. Punya darah tinggi? Nggak ada. Nggak ada ya? Asam urat? Apalagi itu? Kelainan jantung mungkin yang bikin Anda pusing? Nah itu. Nggak ada juga. Nggak ada semua? Nggak ada. Iya, kalau namanya nggak ada, nggak usah ngomong. Nah itu, nggak usah. Ya? Kalau nggak ada, nggak ada. Woy. Ya, mau batu dulu silakan. Mau meyakinin Bapak itu bahwa saya itu ada penyakit atau enggak? Iya, gitu. Yang jelas Anda tidak punya gejala-gejala. Ini semuanya bersih banget. Enggak ada ya yang gak membuat ada. Anda pusing. Ini saya bingung nih, kenapa Anda pusing tapi enggak ada gejala-gejala tadi? Nih. Kenapa? Enggak punya doku, Pak. Anda enggak punya duit terus pusing. Pusing banget, Pak. Terus Anda datang ke rumah sakit. Entar ya, guru saya ngurus kalau bukan begitu.